Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda ya bagaimanakah tips atau teknik yang mudah untuk kita lakukan apabila kita ingin mencari kayu tanuki ya bersaiz kecil ataupun meme untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai bersaiz mini. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah tips ataupun bagaimanakah cara ataupun apa yang kita boleh lakukan dengan secara sangat mudah, pastikan anda mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai, okey? Jom kita teruskan. Baiklah teman-teman semua, tips ataupun perkara yang anda boleh lakukan ialah mudah saja. Sekiranya anda berada di tepi pantai, tepi sungai ataupun di dalam hutan ya teman, pastikan anda sambil-sambil berjalan ataupun sambil-sambil berburu mencari bahan untuk dijadikan bonsai. Sambil-sambil itu anda bolehlah mencari ya mana-mana kayu yang sesuai untuk kita jadikan sebagai tanuki bonsai kita yang bersaiz mini. Baiklah teman-teman, sekarang saya masih berada di pesisir pantai ya. Saya akan bawa anda semua mencari kayu untuk kita jadikan sebagai bahan tanuki untuk bonsai kita bersaiz mini. Jom kita teruskan. Baiklah teman-teman semua ya, kita akan cuba mencari ke sana ya. Kita akan jalan ke sana ya. Saya akan buat teman-teman berjalan ke sana. Okey, jom kita teruskan. Baiklah teman-teman, kita akan jalan ke sana ya. Kita akan cuba mencari ke sana ya. Okey, jom kita jalan. Biasanya teman-teman di tepi pantai macam ni ya, terutamanya musim tekujuh atau hampir-hampir hujung tahun, akan ada kumpulan kayu-kayu kecil ataupun besar ya teman, yang hanyut dan kemudian akan terdampar di tepi pantai dan sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan tanuki bonsai kita. Mari teman-teman, kita melihat teman-teman, kita mencari sambil-sambil kita berjalan, kita mencari ya. Okey. Okey teman-teman, ini ada satu ya. Okey, ini saya ada satu teman. Ada. Okey. Ah, karakter. Oh, ini satu. Nampaknya teman. Ini ya, kita boleh jadikan sebagai tanuki untuk bahan bonsai kita. Ini dia teman. Okey ya, kita ambil ya. Ambil ni. Dan ini pun boleh teman. Ah, ini satu. Nampak tak? Ni ha. Tak boleh ambil ni. Okey. Ini kita dah dapat tiga ya. Okey. Kita letak sini dulu ya. Kita cari lagi. Tengok ni satu teman. Mana pak? Okey. Apa kan? Okey, sesuai untuk dijadikan sebagai tanuki untuk tanuki bonsai meme kita. Bersaiz meme ya. Bersaiz mini. Okey. Cari lagi. Okey. Ni teman. Ada satu lagi ni. Ah ni. Teman. Okey. Pada. Ah ni dia. Okey, cantik kan? Nanti kita cuci elok-elok dalam rumah. Itu kita letakkan kat bonsai kita. Okey. Ada lagi ya. Ni. Tak apa. Cari dulu. Ha, ni teman. Apa tak? Ni pun kita boleh jadikan sebagai tanuki untuk bonsai kita. Mana ya teman? Ha, ni. Apa tak? Ya kan? Ha, okey. Okey, sesuai untuk kita jadikan sebagai bonsai kita. Okey. Cari lagi ya. Tengok dulu tak apa. Ini satu. Ini teman. Ha ni, nampak tak? Ha ni. Ni. Oh, cantik kan? Ni, okey, cantik.
Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya. Perkongsian daripada saya untuk kali ini yaitu bagaimanakah cara mudah untuk kita mencari bahan kayu untuk kita jadikan tungki bersaiz kecil ataupun meme ya, ataupun mini untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita yang berbentuk tanuki. Baiklah teman-teman ya, syarat teman-teman dengan sedikit perkongsian daripada saya ini tadi dapat sedikit sebanyak ya teman memberi manfaat kepada teman-teman ya, yaitu bagaimanakah cara kita boleh lakukan untuk mencari kayu untuk kita jadikan sebagai bahan tanuki kita. Macam ni teman ya. Ini adalah hasil pencarian kita tadi ya. Okey. Baiklah teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada anda ya, pastikan anda klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman-teman, supaya anda menjadi orang yang pertama akan dapat mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru daripada channel saya ini, terutama ya teman-teman berkaitan dengan alam pembonsaian. Baiklah teman-teman ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda kerana sudi mengikuti perkongsian saya kali ini dari mula hingga selesai. Saya merakam ya teman-teman dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dapat bermanfaat kepada anda semua ya teman-teman, terutama tahun namanya anda peminat bahan bonsai. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, silalah subscribe dan share ya, kerana subscribe itu sangat gratis dan mudah teman-teman. Sama-sama kita berkongsikan ilmu dan manfaat, insya Allah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti, insya Allah. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mempunyai cadangan atau pertanyaan atau persoalan, sila tulis di ruang komen ya teman-teman, insya Allah nanti saya akan menjawab pertanyaan anda itu. Dan saya mengucapkan sekali lagi ya teman-teman kepada anda yang terus mengikuti perkongsian saya ini ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti biasa ya. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berseru kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat sapanya dari dunia sampai akhir. Insyaallah, amin. Mari ya, kita sama berseru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Insyaallah, baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam online. Bye-bye.